Hai, halo semua, apa kabar dengan kalian? Balik lagi dengan Riang Vlog di sini, dan di video kali ini teman-teman aku lagi mau mainin game dari Kairosoft. Yang ini namanya Forest Camp Story, teman-teman. Jadi ini ceritanya kita membuat suatu bisnis perkemahan kayak gitu. Langsung aja kita start dan kita mulai. Namanya kita ganti Kraton Hills Camp, teman-teman. Bukit perkemahan Bukit Kraton kayak gitu. Oke, ini asisten kita Jenny Stone, teman-teman. Oke, jadi ini kita udah disediain ini tempat camp kita, teman-teman. Jadi ini kita luasnya apa ini? Oh, camper, teman-teman. Ini ada satu slot, teman-teman, nampaknya ini. Jadi kita masih cuman satu aja dan itu udah penuh, ada yang isi. Oke. Ini luas totalnya, tapi sepertinya kita masih belum bisa pakai ya, karena itu masih dipenuhi sama pepohonan. Oke, dia jadi butuh area memasak, teman-teman. Jadi memasaknya itu nggak di campingnya ini, harus disediakan kayak gitu. Sebelumnya kita coba kasih ini. Oh, bisa diputar begini, teman-teman. Enak sih, jadi bisa atur modelnya. Tapi cuma dua arah aja sepertinya, teman-teman. Oke, udah ada dua slot untuk tendanya. Kemudian kita bikin fasilitas, mana ini, cooking area. Ini ada water supply, ini ada meja piknik, bulletin board, vending machine, tree stump. Oke, apalagi? Oh, trash can. Kita bikin ini dulu aja, teman-teman. Kita taruh mana? Kita mungkin taruh sini atau sini ya, biar kena semua, teman-teman. Di sini aja deh mungkin. Oh, nggak pas, nggak pas ternyata. Nggak apa deh, kita taruh sini aja biar ini posisinya kan ini agak center, jadi nanti di sini ada perkemahan lagi, tapi kita nanti fokusnya di sebelah sini aja. Uang kita ada 217.000, masih banyak sih. Mungkin kita coba lihat bisa bangun apa lagi, teman-teman, fasilitasnya. Water supply ini sepertinya perlu, teman-teman. Jadi kalau ada yang butuh air, jadi bisa ke sini tuh. Vending machine. Coba kita taruh sebelah sini. Kemudian tree stump nih, ada nih. Kita taruh sini aja deh. Ini ada meja buat makan. Kita mungkin bisa taruh sebelah sini dekat pohon sini, teman-teman. Jadi lebih menarik ya. Ini juga dapat kena. Oke, aman. Apalagi ya fasilitasnya? Ini ada hedge, ini ada pohon. Oh, bukan, itu environment. Bulletin board. Oke, nggak apa-apa, bulletin board. Bulletin board biasanya dekat sini, biasanya di sini, atau kita taruh sini ya bulletin boardnya. Kita taruh sini aja deh bulletin board deh, biar dekat sama ini.
Ya, tapi kok gak bagus? Mungkin kita pindah aja deh. Ada fitur rearrange, teman-teman. Jadi kita bisa pindah tanpa mengeluarkan biaya lagi. Kemudian, apalagi fasilitasnya udah semua. Kalau gitu aman. Apa mungkin kita tambah slot lagi ya? Kita tambah slot perkemahannya ini, teman-teman. Masih cukup duitnya. Tinggal 37.000 aja. Wanjai. Dia nemu duit, tapi duitnya lumayan banyak, teman-teman. Ada 250.000. Ada fasilitas apa lagi? Masih belum ada lagi, teman-teman. Jadi biarlah. Oh, ternyata Tristam ini bisa dibuat duduk. Ada isu apa nih? Oh, ini seperti majalah, teman-teman. Camping Chronicle, kayak gitu. Jadi, mereka memberitahukan kepada khalayak umum kalau ada perkemahan Bukit Kraton, kayak gitu. Jadi, kita dapat publikasi gratis sepertinya. Ini bentar aku kecilin dulu teman-teman suaranya musiknya. Karena ini sound effect suara burungnya itu bagus. Jadi biar gak bentrok aja sama suara musiknya. Oh, ini ada suara apa ya itu? Suara anjing kah? Itu juga bagus sih pas di malam hari, jadi keinget game Harvest Moon, teman-teman. Kalau malam ada suara-suara yang begini-begini gitu. Wih, ada yang datang lagi, teman-teman. Angler. Angler ini berarti dia anu pemancing dia. Oh, seasonal flowers. Kita coba lihat di build. SP sama SU ini sepertinya di musim spring sama summer, teman-teman. Jadi musim semi sama musim panas. Coba kita taruh mana ya? Karena ini kita dapat dua, mungkin taruh sini. Oh, nggak kena semuanya. Begini deh. Kita taruh sini karena bisa mengcover duanya ini, jadi statsnya dapat up. Nanti di sini harusnya bisa sih. Kita coba taruh sini perkemahan. Mantap, cukup. Harusnya itu kena, tapi nanti aja dulu. Kita berhemat dulu, teman-teman. Dan ini kayaknya perlu aku pindah pohonnya. Apakah bisa pindah pohon? Wah, nice, bisa loh. Mantap kalau gitu berarti. Mungkin kita taruh sini kah? Iya deh, gak apa-apa deh. Mungkin kita kasih jalan teman-teman di situ. Kita bikinin jalan. Nice. Jadi biar tahu arahnya kayak gitu. Tapi camping biasanya tuh ya nggak dikasih jalan gini sih.
kan lebih ke alam kayak gitu. Jadi ya mungkin jalannya hanya ada di bagian depan aja, terus masuknya ya udah alam kayak gitu. Wih, banyak yang senang sama perkemahan Bukit Keraton kita, teman-teman. Oh, ini ada fitur research, teman-teman. Apa nih? bug habitat. Kayaknya ini perlu kita reset. Terus apa lagi nih? Es krim shop. Oke. Okay. Morning glories. Oh, ini bunga, teman-teman. Summer and fall berarti musim panas dan musim gugur. Oke, tapi kayaknya kita nggak cukup ini poin yang ini yang cuma 15 kita, teman-teman. Jadi ya kita harus menunggu lagi. Oh, jadi setiap fasilitas-fasilitas ini tuh men-generate apa ya, teman-teman? Poin-poin yang tadi itu buat riset, teman-teman. Oh, ini dia sedang berfoto-foto, teman-teman. Bunganya lagi di foto-foto nih. Oh, dia lagi selonjoran nih, lagi menikmati alam. Bye, oke, bye. Tadi di jalan ya, Pak. Kasih tahu teman-teman dan saudaramu ya, Pak. Oh, sepertinya ini teman-teman, kalau lagi musimnya atau musim yang sesuai dia muncul aura gini mungkin. Ini kan lagi spring nih kayaknya. Jadi dia muncul aura kayak gitu. Oke, habitat serangga udah coba mana nih? Oh, activity. Waduh, cukup luas juga, teman-teman. Kita taruh mana ini ya? Kita taruh sini. Oh, mantap. Ini 1 2 3 4. Terjangkau semua, dan mungkin nanti ada perkemahan lagi di sini biar terjangkau sama ini, teman-teman. Jadi nilainya biar bertambah. Oke, kita save. Wah, ada new camper nih. Ini ada ikan, teman-teman. Apakah nanti ada aktivitas memancing? Harusnya ada sih biar lebih menarik. Uangnya ada 150, tapi kita coba ini, tunggu biar kita bisa. Aku nggak tahu juga harganya ini berapa. Takutnya jadi kemahalan. Wah, full nih, teman-teman. Berarti kita harus menambah. Oke, ini risetnya tinggal dikit lagi. Oke, kita coba lihat harganya 52.000, cukup lumayan juga. Taruh mana ya ini? Taruh sini. Waduh, nggak cukup, teman-teman. Tidak cukup. Mungkin taruh sini. Tapi ada pohon, kalau gitu pohonnya kita pindah terlebih dahulu, teman-teman. Kita pindah sini dulu deh. Kita bikin fasilitas es krim. Wah, ini nggak nyampe nih. 1, 2, 3. Terjangkaunya hanya 3, teman-teman. Jadi harus pilih salah satu. Mungkin ini aja deh. Begini, pohonnya mungkin bisa kita taruh sini, teman-teman. Siapa ini? Oh, ini semacam asosiasi anu, teman-teman, perkemahan nasional kayak gitu. Ketuanya nih. Oh, dia pengen ngasih kita
saran biar berkembang, karena dia tujuannya biar budaya berkemah itu meluas. Jadi dia berkunjung ke perkemahan kita sendiri, teman-teman, pengen lihat langsung. Oh, setiap achievement itu kita dapat reward, teman-teman. Oh, ini dia. Kita dapat rewards. Oke, lumayan juga ya, rewards banyak. Oke, terima kasih, Bapak. Oke, sepertinya kita dapat. Nah, ini kita research aja dulu. Camping class, invite rabbit. Ini bermanfaat gak sih binatang-binatang? Tapi ya, ya udah deh, gak apa-apa deh. Kita research juga. Kemudian mungkin perlu kita tambah lagi tempat campingnya, teman-teman. Kita taruh sini. Nice, begitu. Ya, lah ini di tempat perkemahan ternyata mereka masih suka minum es krim, teman-teman. Makan es krim. Ada isu apa lagi nih? Oh, jadi meskipun dia tuan tanah, bukan berarti dia bukan berarti bakal bangun apartemen, teman-teman, tapi tempat suatu tempat untuk bernafas kayak gitu. Jadi ya maksudnya perkemahan kayak gini. Oke, nice. Oh, ini ada yang beraktivitas, teman-teman. Dia lagi nangkapin serangga yang disintar itu. Oh, ini dia lagi melakukan aktivitas menangkap serangga. Dan ini juga ada sound effect serangga, teman-teman. Nice. Nah, ini Morning Glories udah dapet Summer and Fall. Kita taruh sebelah mana? Oke, sebelah sini muat. Kita taruh sini. Waduh, duitnya tinggal dikit, teman-teman. Berapa tadi ya harganya? Wanjai, dapat tambahan uang lagi loh, teman-teman. Ya sudah, terima kasih ya asisten. Sampai dia rela jual VGA lamanya tuh, bekas mining rupanya. Ada fasilitas apa lagi ya? Udah nggak ada, udah kita pasang semua nih di sini. Aman kalau gitu. Reset wooden bench. Oh, ini sepertinya perlu. Terus mungkin sama pamflet. Oh iya, okay. Pamflet sepertinya perlu, teman-teman. Ini semacam sponsor atau bukan sponsor tapi iklan kayak gitu. Jadi biar pengunjungnya semakin banyak, mungkin kita tambah slot untuk perkemahannya lagi. Ini udah lurus gak nih di sini? Oke, jadi ini riset tentang rabbit kelincinya sudah selesai. Jadi nampaknya nanti bakalan muncul binatang-binatang gitu. Ini kelinci apa nih? Oh, jadi ada semacam bus gitu, teman-teman. Paslah kita udah punya 8 slot, teman-teman. Efeknya apa ya kalau mereka itu ngebus? Mungkin mengenerate banyak uangnya jadi bertambah gitu, mungkin, teman-teman.
Kita coba fasilitasnya. Tuh, ini ada pohon poplar. Harganya lumayan sih, hampir 50.000. Kita save aja nanti. Oh, ternyata kita kelincinya yang udah kita set itu nggak kita beli, teman-teman. Oh, achievement ada 4, lumayan. Dapat tambahan. Oh, ini dia, teman-teman, muncul nih kelincinya nih. Oh ya, dia emang bakalan muncul secara random gitu, berarti berfungsi sebagai hewan liar, teman-teman. Kemudian ini wooden bench, clock. Perlu nggak ya? Swing chair. Kayaknya ini perlu buat mungkin kalau ada yang anak-anak suka main itu ayunan. Sayangnya bunga ini ternyata nggak ada lagi, teman-teman. Di riset juga nggak ada. Waduh, berarti boosternya beda-beda ini nanti nih. Pamflet udah ada. Kita coba lihat lagi sebentar. Kita lihat risetnya, apalagi yang baru. Oh, kalau kita riset ini tuh nanti bakalan muncul anu, teman-teman. Ternyata kirain cuman riset sekali riset terus kita pakainya itu pakai uang kayak gitu, ternyata enggak. Wah, ini penting, teman-teman, toilet. Kita harus riset ini. Aduh, nggak cukup, teman-teman, ternyata. Ya udah, kita kumpulin dulu. Kemudian mana tuh tadi fasilitas? Ini tuh oke. Kemudian tempat duduk. Mungkin kita taruh sini. Oh, fans kita ada 30 sekarang, teman-teman. Ada informasi nggak nih? Visitor info. Oh, jadi ini ada beberapa tipe visitor, teman-teman. Ada tipe beberapa tipe pengunjung. Ini ada pemuda, kemudian ada dewasa, ada keluarga, teman-teman. Ada itu dari Bloom File sepertinya. Mungkin ini reputasi kita masih setingkat lokal kayak gitu, teman-teman ya. Kemudian overview coba kita lihat. Oh, ini popularitas kita 123, environment 99, face-nya masih 30 nih. Oke. Per kita ini tumbuh terus, teman-teman. Jadi ini bulan keempat. Oh ya, bulan keempat kita startnya di sini. Bulan kelima ada pertumbuhan sedikit saja, kemudian bulan keenam yang ada lonjakan, teman-teman. Oke, save dulu. Ternyata okupansinya masih belum full, teman-teman. Mungkin karena emang reputasinya kita masih belum terlalu bagus. Swing chair, nah ini udah dapat. Mana swing chair? Ayunan harganya 36, kita punya duit. Kita taruh sebelah mana ya? Sebelah sini mungkin. Ini nggak cukup, taruh sebelah situ, teman-teman. Ini pas segini sih, atau di sini aja ya? Ini nanti rencananya aku kasih tenda sih di situ. Sebentar, kita bangun jalan dulu aja. Ini teman-teman biar estetik juga. Ya, meskipun nggak estetik-estetik banget. Ini rencana aku kasih jalan seperti itu. Kemudian fasilitasnya harganya 30, cukup murah sih, nggak mahal banget.
Mungkin di sini teman-teman. Oke, kita taruh situ. 63 udah kita tabung dulu aja deh. Wah, ada research baru teman-teman. Cosmos Flower ini Fall and Winter. Kita perlu riset ini. Ini penting. Kemudian Camping Class. Oh, ini juga sepertinya perlu teman-teman. Cuman kita belum cukup ini karena tadi habis spot itu. Ya udah kita tabung lagi. Kurang 3 poin aja. Harusnya yang begini yang tadi. Sayangnya nggak muncul di sini teman-teman. Padahal ini kan ada apa ini ya, semacam bar kayak gitu. Nah, barnya ini masih kopong tuh di sini. Harusnya informasinya ada di sini seperti game-game city builder pada umumnya kayak gitu. Siapa lagi nih? Oh, wali kota. Wah, jangan-jangan minta pajak nih teman-teman. Build store from the research menu. Oh, ternyata kita perlu itu bikin toko teman-teman. Oke. Musiknya aku kurangin lagi aja teman-teman. Kita coba lihat berbagai aktivitas di sini teman-teman nih. Oh, ini dia sedang memasang tenda teman-teman. Nah, ini ada dua orang nih di sini sedang menangkap kupu-kupu nih. Lucu sekali. Oke, kosmos kita harusnya bikin kosmos flower. Waduh, 30.000 langsung habis nih nanti duitnya. Kalau gitu ya udahlah, kita skip aja tahun ini mungkin. Kalau nggak gitu ya pas winter baru kita pasang. Flashlight harga 2.000. Oh, ini kita ternyata bisa menambah pundi-pundi keuangan dari jualan ini teman-teman. Oh, ternyata teman-teman, jadi selain kita itu apa ya namanya, place some store safe. Oh, berarti kita perlu ya, di manage kah? Bentar, ini kita clean terlebih dahulu. Items, oh bukan. Oh iya, item ini ternyata ada pamflet. Ternyata setelah kita reset gak langsung aktif teman-teman, harus diaktifkan dulu di situ. Store environment tadi store self, ini store self. Mungkin yang besar ini kita taruh mana ya? Loh, kok nggak bisa diputer? Bisa kok. Oh, ini dia, mantap. Apa nih? Oh, ada instant kamera casual backpack. Waduh, price-nya ya udah deh. Satu.
Ya, sementara begitu dulu aja deh. Jadi ini teman-teman, nah ini fans kita nambah tuh tadi tuh. Kita, waduh, apalagi nih? Isu apa lagi nih? Oke, kita mungkin balik ke camp, teman-teman. Register? Mana register? Wih, ini camp fame kita tinggi, teman-teman. Jadi kita bisa lihat dari situ. Oh, gitu cara koleksinya, teman-teman. Jadi harus manual kan, nggak bisa otomatis gitu. Wah, ini research apa lagi nih? Ten store perlu nggak sih ini high grade firewood? Oh, ini ada dibagi jadi dua teman-teman. Jadi ini ada yang di toko sama di camp. Kalau yang di camp cuma segini aja. Kalau yang di store ini, nah ini yang baru-baru nih. Oh gitu, oke. Mungkin kita camping kelasnya mungkin belakangan kali teman-teman ya. Jadi kita fokusnya ke ini terlebih dahulu. Buat apa? Card box. Oh, ya udah, ini penting. Kemudian mungkin ini bug catching karena kita udah punya fasilitasnya. Ini nanti deh. Oke, back. Kita back to the camp. Waduh, duit kita menipis, teman-teman. Tinggal 60.000. Tapi ya udah, biarin aja. Kita belum bisa beli camping crown baru. Save terlebih dahulu. Manage, terus item, terus apa nih? Fully refills all product stocks. Tadi ada achievement, kita claim terlebih dahulu. Aku jadi penasaran deh, ini kira-kira bisa dipindah nggak pohon-pohon yang di sini nih? Oh, nggak bisa teman-teman ternyata. Wah, ini nice.
apa nih? Change product. Oh, jadi teman-teman, ini mungkin tuh kalau ngelihat kayak gini, itu sepertinya mungkin harganya lagi up kayak gitu atau perlu di-upgrade. Ini kenapa kok gini ya? Oh, demand up teman-teman. Jadi permintaannya meningkat kayak gitu. Casual backpack. Oh gitu ternyata teman-teman. Oh, jadi kita mungkin lebih pas-pas manual aja sih. Sepertinya kita harus menambah lagi teman-teman. Kita tambah rak ini lagi. Kita jual ini straw hat. Ini kurang estetik sih teman-teman, tutupin jendela. Jadi kita pindah aja kali. Kita pindah di sini saja kalau begitu. Di sini juga nggak masalah sih. Jadi ini ada kurang satu, kita beli lagi deh, kita maksimalin, uangnya juga masih banyak. Reset store, kemudian apa lagi nih ya? Knit hat, bentar lagi musim dingin. Bentar. Ini aja deh. Loh, ini ternyata belum aku reset, teman-teman. Toiletnya, ini penting nih, toilet nih. Biar nggak pesing gitu nanti. Oke, kita back. Kita lihat camnya, duit masih aman. Waduh, apa ini? Fasilitas apa nih? Fly fishing stream. Wah, mantap. Coba kita lihat fasilitas barunya. Ini 30 ribuan. Full. Kita pasangnya di mana nih? Di sungai harusnya. Wah, ini bagus. Kalau gitu kita pasang di sebelah sini. Nah, ini mantap nih. Kena semua empat-empatnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas bener. Mantap. Achievement. Pertambahan duit. Kita cek lagi store-nya. Main 10.000.
Coba ini kita beli ini teman-teman, ini satu kotak ternyata bisa kita taruh sini nih. Oh ini teman-teman, oke, dry sale, sell product, oke, itu lagi up, permintaannya lagi tinggi, kita beli lagi, harganya ini 30 ribuan satu kotak. Aman, kita taruh sini. Oke. Kasirnya sepertinya masih cukup satu teman-teman, jadi nggak perlu nambah kasir lagi. Kita save terlebih dahulu. Nah ini dia teman-teman, ternyata aktivitasnya nih ada ini mancing nih ternyata di situ. Oke, menarik juga. Sayangnya nggak bisa nambah lagi sih untuk yang activity itu. Di ini malam-malam masih beli es krim orang itu. Store, oke, 13. Kita harus restock kah? Change product. Wah, nggak perlu change. Setiap ganti musim. Oh ini kita ganti ini nih, kita ganti flashlight. Cuman biarin aja kalau kayak gini. Ini nggak ada yang lagi high demand teman-teman, jadi ya udah biarin. Waduh ini 47 nih, duit gak cukup. Kemudian risetnya apalagi nih, Bird Sanctuary, wah ini bagus, cuman lagi poinnya nggak cukup teman-teman. Oke, daffodils winter and spring. Oke, gak cukup juga. Oke, gak masalah, biarin aja dulu deh. Ini akupansinya rendah sekali. Ini kita sepertinya harus mempromosikan ini, teman-teman nih. Kita punya pamflet nih, coba kita pakai nih. Oh iya, kita belum beli itu teman-teman, kita belum bangun toilet. Mana toilet? Waduh 55 nggak cukup, kemahalan. Nah toilet ini penting teman-teman. Nah, kita taruh mana nih toiletnya, kita taruh sebelah mana? Kita taruh sebelah sini mungkin. Oke, sini kita perlu beli dua enggak ya? Sepertinya oke, kita kasih dua. Oke. Waduh, Grizzly Barrington.
Oke, jadi untuk expand kita bisa research teman-teman. Waduh, mahal sekali guys. 250.000 harganya. Ya udah kalau gitu kita maksimalin apa yang ada terlebih dahulu. Ini kayaknya perlu deh. Kita research aja deh. Kemudian apa lagi ya? Build ini 30.000 mahal masih. Aktivitasnya ini 55. Waduh, langsung habis dong duitnya dong. Oh, kualitas produknya ini ada peningkatan, jadi harganya juga meningkat, teman-teman. Ya, ternyata kita peringkatnya masih F plus, teman-teman. Tapi lumayan dapat reward 100.000. Apa nih fasilitas apa nih woodcutter cabin. Oke. Oh, coba kita apa nih, waduh, isu apa lagi nih. Oke, jadi perkemahan Bukit Keraton dapat peringkat baru yang awalnya dari F jadi F plus kayak gitu, masih kategorinya rendah. Kalau di masih di bawah rata-rata dari standar nasional. Oke, jadi masih ada PR-nya, teman-teman. Kita bangun apa lagi ya? Ini 30.000 fall sama winter. Enggak dulu deh. Aktivitas. Tapi ini okupansinya masih rendah kategorinya. Oke, tahun pertama kita ada banyak banyak peningkatan, teman-teman. Wah, lumayan. Coba kita lihat infonya, overview. Waduh, ternyata kita meroket itu di bulan 10, teman-teman. Kemudian menurun drastis di bulan 11, tapi ada peningkatan lagi di bulan 12 kemarin. Kayak gitu. Oke, jadi mungkin kita perlu beli ini fall winter. Oh, enggak deh, karena kita udah mau habis winternya, tapi ya enggak apa-apa sih, kita buat aja di sini. Itu masih dapet. Dua, terus habis itu kita perlu apa lagi ya? Toilet udah, aktivitasnya mungkin ini. Kita taruh sebelah sini mungkin. Nggak bisa, itu ada sesuatu di situ. Kita singkirkan terlebih dahulu ini, teman-teman. Pohonnya. Aduh, kita pin. Aduh, damn, salah pencet pula itu, destroy bukan rearrange. Ya elah.
Ya udah deh, asip. Taruh sini mungkin, atau sini kita taruh tengah sini aja mungkin sepertinya. Kalau ini itu ada begituan, sini aja deh sepertinya teman-teman. Oke, nice. Masih ada lagi perkemahannya, kita bangun perkemahan baru di sebelah sini teman-teman. Ini cukup nih, satu, dua, tiga, kita taruh sebelah sini saja, sama sini mungkin. Enggak deh, cukup satu dulu aja deh. Kita lihat, waduh, achievementnya kita dapat 5 nih, lumayan dapat banyak. Resetnya apa nih? Oh, nggak ada sesuatu yang bisa dia. Oke. Cuman dapat 1200. Oh, ternyata setiap produk yang terbeli itu ada semacam levelnya ini sepertinya teman-teman. Kalau udah terjual itu naik level, kualitasnya meningkat kayak gitu. Nah, ini daffodil baru kita pasang nih, kita beli daffodilnya nih. Spring sama winter. Kita taruh sini. Oke. Oke, nice. Stevie 4500. Oh, ini nggak dikit banget. Kita perlu bangun jalan sepertinya teman-teman. High grade firewood. Oke. Kita harus memaksimalkan toko ini sepertinya. Apakah nggak ada? Wah, ini dia high grade firewood. Lagi high demand. Kita jual itu aja build. Oh, ini menarik teman-teman. Kalau udah stoknya udah mulai habis, ini ada perubahan animasi ini teman-teman nih. Kalau ini kan masih banyak tuh. Nah, kalau ini tinggal sedikit. Oke, jadi toko kita sepertinya ada kenaikan level juga nih teman-teman. Oh, ini dia ada komik artis nih. Jadi teman-temannya dia itu merekomendasikan perkemahan Bukit Keraton kepada dia. Coba kita lihat informasinya, visitor info. Oke, masih kayak gitu. Kita kembali ke spring teman-teman. Kita udah masuk ke tahun kedua ini. Wah, aku suka nih pemandangan pas spring, bagus banget. Kita lihat store-nya. Oh, ini refill. Sih, bentar kita. Oh, ternyata tidak ada sesuatu yang high demand. Nah, ini instan kamera. Kita ganti aja sama instan kamera.
Kita coba lihat riset lagi teman-teman. Store-nya apa lagi? Ada Ten Store. Oke, sepertinya ini kita perlu research. Clock kita perlu nggak ya? Ya udah kita coba deh. Kita harus mengumpulkan ini buat mengekspansi lahan kita, teman-teman. Ini lahan yang bagus yang mana ya? Yang ini apa yang ini? Kayaknya yang ini sih. Ini soalnya tak banyak airnya. Ada reward. Wah, lumayan nih, ada 6, teman-teman. Nice. Oh, ada tulip yang bisa kita, tapi cuma satu. Tulipnya cuma satu. Ini apa nih? Woodcutter cabin. Haruskah dipasang sekarang ini? Taruh mana? Kayaknya nggak harus kita pasang di sini semua, teman-teman. Karena ini juga okupansinya kayaknya masih 4 aja dari tadi ya teman-teman. Padahal slotnya ini masih banyak. Oke, nice. Kok ini kayak nggak ada barangnya sih? Jual apa ini? Lah, stoknya kok habis? Instan kamera. Wah, pantes. Terus gimana nih cara restocknya? Oh, astagfirullahaladzim, aku lupa. Ini udah lagi nih deh, untung aja. Lupa sih kalau wholesalernya itu datangnya 3 bulan sekali, saya lupa. Wih, 300.000, coba kita, aduh, perlu nggak ya ini kita research expand ini? Lumayan loh, tapi nggak dulu deh, sepertinya kita berhemat dulu aja. Bentar, items, boost facility popularity. Kita riset pamflet lagi aja deh sepertinya. Waduh, ini bagus ini. Ada iklan di apa ini ya? Ini iklan TV apa iklan internet ya? Ya udah nggak apa-apa. Oh, hanya maksimal 3 proyek, teman-teman. Oke. Ini perayaan ulang tahun yang pertama, teman-teman. 1 tahun first anniversary. Oke. Ada clock, mana clock? Wah, ini lumayan juga nih clocknya nih. Mungkin kita taruh mana ya? Kita taruh sini.
Ada space lagi nggak ya? Ini kita taruh sini bisa bisa sih. Oke. Ini juga bisa taruh sini. Oke, nice. Waduh. Sip. Oke, kita bangun aja ini. Oh, apa nih? Camping goods. Oke. Oh gitu. Oh iya, biasanya kalau di tempat kayak Eiger gitu kan ada tenda-tenda gini teman-teman di situ. Kita coba lihat lagi apalagi nih. Itu udah ada. Ini ngefeknya ke apa sih? Kok mahal banget ya? Oh, dikasih begini nih harganya ada peningkatan, teman-teman. Berarti kalau gitu ada perubahan menampil. Ini kita rubah taruh sini aja. Nah, terus kemudian yang ini kita taruh sini. Terus baru kita kasih beginian teman-teman. Nah, kita kasih beginian nih. Biar harganya naik. Kemudian kita kasih gardus beginian juga. Nice. Wih, ini pada jalan-jalan di malam hari, teman-teman, pada pakai senter tuh. Dan teman-teman mungkin di episode kali ini cukup sekian aja karena udah 1 jam lebih kita main. Jadi seperti itulah, kita coba kita lihat terlebih dahulu infonya, overview. Nah, ini kita
ada pas mulai awal itu merintis itu kita dapatnya sedikit, terus bertahap naik naik naik, terus ada kenaikan drastis di bulan ke-10, kemudian turun drastis di bulan ke-11, kemudian ini ada kenaikan juga cukup stabil, nggak apa ya, nggak langsung loncat kayak gitu. Dan di bulan 3 sama 4 kita juga ada kenaikan juga teman-teman, meskipun nggak persentasenya nggak terlalu jauh dari bulan yang sebelumnya, tapi kita menunjukkan kemajuan teman-teman. Oke, thank you buat kamu yang udah nonton, jangan lupa like dan jangan lupa subscribe ya. Thank you, bye-bye.